Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bareng Mbah Teguh. Kali ini Mbah Teguh mau share mode apa ya? Atros Tentrem buat versi 141 110 buat konvoy. Oke, langsung saja. Kita beli dulu truknya. Kok truknya? Beli dulu bisnya. Keliru. Nah, ini seperti ini. Mod tentrem. Kita setting-setting dulu. Speed. Ini liverynya Eka. Pakai tentrem saja. Kita kasih winglet. Kita kasih cantolan dulu. Nomor pakai ular hijau. Kasih gorden. Gak usah raknya, gak usah. Ini mod buatan siapa ya, lupa saya teman-teman. Cuman dulu yang upload sampai 139 saya. Nah, oke. Kita beli dulu. Waduh, mencelat. Mana ya? Wah, masuk ke dalam. Keluar dulu. Keluarnya gimana? Ciri khas mesin Dino, teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke MP ini kebetulan enggak ada temen ngetes, jadi saya tes pakai laptop dan komputer ya teman-teman, buat tahu crash apa tidaknya. Oke, kita join saja. Di sini teman kayak nyaman ini. Dalamannya seperti ini. Ini saya pakai mat Jatra yang sudah saya update di versi 4.1.10. Nah, aman teman-teman, enggak crash, jadi bisa diagendakan buat mabar modnya, mod-mod jadul.
Oke, ini aman. Kita lanjut lagi pakai moodnya Mbak Dini. Kita coba mood DC3. Mood DC3 nya Mbak Dini ya teman-teman. Jadi ini nanti ada dua mood, mood tentrem atros sama moodnya Mbak Dini ya. Ini legal sih all. Oke, kita biasa rombak dulu, diedit-edit. Ini skinnya ada Gunung Harta, ada Jaya, ada Eka, Bagong, Ramayana, Harapan Baru. Banyak teman-teman, kita pakai Sugeng saja. ACC Balap. Jurusan. Oh ya, ini pakai wiper. Oh ya, wipernya tegak udah. Yang kecil. Ini sundong. Garis tengah interior. Pakaiin topi biar lebih ganteng. Samping enggak maca. Kita ganti bannya dulu. Di bagian dalam setirnya pakaiin Hino AK 8. Oke. Kita beli dulu. Kita di Tegal, teman kita tadi di mana? Di Pemalang. Kita loncat ke Pemalang buat tes nge-crash apa tidak. Kita beli dulu garasinya. Mesinnya sama, Hino juga. Kalau nge-crash biasanya muncul tanda petik juga yang sering terjadi itu. Ini bisa buat mabar di versi 141/110 ya teman-teman ya. Tapi kalau buat SP di versi 141 pokoknya bisa kalau
Betul, sangat dinamis. Tapi kalau buat tempe khusus 141 110. Oke. Sekian dulu video saya kali ini. Ini ada dua mod, bila kalian pengen download modnya, nah silahkan download modnya, saya sediakan linknya nanti di deskripsi ya teman-teman. Sekian dulu, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye bye.